Hai Sobat Transformasi, pengen tahu seputar transformasi kelembagaan tapi nggak ada waktu buat baca? Yuk ikutin Generasi, Agenda Edukasi Duta Transformasi. Generasi seri pertama Duta Transformasi. Duta Transformasi adalah bagian dari manajemen perubahan yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan. Duta Transformasi ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan. Duta Transformasi memiliki tugas. Yang pertama, melakukan sosialisasi dan membantu terlaksananya perubahan berkaitan dengan IS Kemenq di lingkungan kerja masing-masing. Yang kedua, mengumpulkan feedback terkait implementasi IS Kemenq internal maupun eksternal. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan IS Kemenq, baik yang diselenggarakan oleh Central Transformation Office maupun Project Management Office. Yang keempat, menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai di unit masing-masing. Yang kelima, menjadi role model di lingkungan kerja. Komposisi Duta Transformasi terdiri dari Change Agent dan Lighthouse Team. Tahukah kamu, Duta Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari 42 Change Agent, yaitu 8 Change Agent kantor pusat dan 34 Change Agent kantor vertikal, serta 232 Lighthouse Team, yaitu 16 Lighthouse Team kantor pusat dan 216 Lighthouse Team kantor vertikal. Mau tahu siapa aja Change Agent dan Lighthouse Team DJPB tahun 2023? Ikutin terus ya postingan PMO DJPB. Sampai jumpa lagi!